Ya pemirsa, Kapolres Tanjung Barat ajak awak media Coffee Morning dalam rangka silaturahmi serta mewujudkan pilkada yang sejuk, aman, damai dan bermartabat di Kabupaten Tanjung Barat. Kapolres Tanjung Barat ajak awak media Coffee Morning dalam rangka silaturahmi serta mewujudkan pilkada yang sejuk, aman, damai dan bermartabat di Kabupaten Tanjung Barat. Coffee Morning bersama insan pers kali ini digelar di warung kopi legendaris di pinggir laut. Digelarnya kegiatan ini agar selama momen pilkada atau masa kampanye, awak media liputan Tanjung Barat dapat memberi edukasi pemberitaan yang sesuai fakta dan kenyataan yang ada, sehingga tidak ada pemberitaan hoax ataupun black campaign. Kapolres Tanjung Barat AKBP Agung Basuki mengatakan, selama momen pilkada hingga masa pencoblosan, diharapkan para awak media dapat memberi informasi yang berimbang maupun mengedukasi masyarakat. Sebab momen pilkada ini dianggap sangat rentan akan isu yang saling menyudutkan. Di hari ini kita melaksanakan kegiatan silaturahmi saya dan Kapolres Tanjung Barat beserta seluruh awak media yang ada di Tanjung Barat, media online, media cetak, media televisi. Namun maksud dan tujuan kegiatan hari ini yaitu kita ingin menyamakan persepsi dari pihak penanggung jawab keamanan beserta rekan-rekan media, kita sama-sama menjaga situasi dan kondisi Kabupaten Tanjung Barat supaya aman tentunya dengan peran dan tugas masing-masing. Ya, kami selaku pihak keamanan tentunya sudah menyiapkan pola-pola sistem pengamanan dan juga teman-teman dari media tentunya kita harapkan bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan memberitakan berita-berita yang positif, berita-berita yang membangun, berita-berita yang mengarah kepada black campaign, negatif campaign, maupun berita-berita yang bisa memecah belah persatuan dan mempolarisasi masyarakat di Kabupaten Tanjung Barat. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.